Tinggal kau. Pak. Kalian bisa lihat. Pak. Double kill. Kalian bisa lihat ya betapa gilanya ini hero guys. Ha! Kalian bisa lihat guys ya, gila banget ini, parah, gila, parah, 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 parah. Oke guys, jadi sekarang kita bakal pakai hero ya. Ini bener-bener yang kita pakai tinju-tinju itu bener-bener sakit banget ya. Jadi hero itu adalah hero badang ya. Pokoknya kembali lagi bersama saya Jesse Limit. Dan di video kali ini kita bakal main pakai badang. Karena kemarin itu kan si Psycho itu bilang guys ya, dia dikasih tahu sama Antimatch. Antimatch itu offlaner di tim Onyx ya. Katanya yang sakit itu sekarang badang sama Jawhead, dan yang bisa nahan buff merah. Karena buff merah itu sekarang sakit banget. Jadi kita perlu apa ya, perlu fighter yang kuat, bisa nahan lane, bisa nge-clear cepat, bisa nge-kill musuh-musuhnya juga gitu ya. Jangan deh ini ya, top Zaz. Top Zaz, top, stop. Take top buff. Nah, jadi aku di sini bakal main solo aja di lane bawah ini guys ya. Bakal main solo. Kita lagi main by the way sama si Brave sama si Crappy ini guys. Jadi yang bikin barang sakit itu sebetulnya ntar aku kasih tahu deh ya. Ini kita nge-clear lane dulu aja guys ya. Nge-clear lane dulu aja, santuy dulu aja ya. Nah, udah nih ya, nge-clear dulu aja. Santuy dulu aja guys. Dan ini sekarang kita bakal ngambil yang kecil ini dulu. Musuhnya kemana by the way ini guys ya? Nggak AFK kok ini. Hilang kemana dia? Lucian kan di sana. Lucian-nya di sana. Ini di lane sini. Oh, ini Masianya nih guys. Oke, dapat kita, nice. Jadi kita bakal bikin ini dulu aja nih guys ya. Karena sekarang jungle itu banyak banget gitu loh. Lumayan banget biar bisa lebih cepat jungle-nya nih guys ya. Oke, nice. Tuh kan masih ada anaknya juga gitu guys ya. Jadi ada anak beranak, ada kepiting juga ada anak, ada anaknya gitu guys ya. Banyak banget yang punya anak gitu guys ya. Nah, aduh, udah diambil sama Mas ya. Sabar-sabar ya, ntar bakal muncul lagi kok. Tenang. Santuy dulu aja guys ya. Jadi apa ya? Sekarang itu meta sekarang itu benar-benar sakit banget buff merah itu guys ya. Buff merah itu benar-benar sakit banget, enggak ada obat ya. Istilahnya nice banget dapat kelompangnya. Sekarang kita bakal bikin ini aja dulu aja ya. Nah, kita kurung nih guys ya. Mati ya, mati dong. Nice banget. Bentar lagi kita ada ultimate guys ya. Oke, kabur dulu coy. Sabar dulu guys. Kabur dulu aja guys. Oke, kita kabur dulu coy. Jadi ini kita tele dulu guys ya. Selamat kita guys. Oke, isi darah dulu. Ini kita lawan Masya nih guys ya. Masya itu jadi sekarang kalau dibilang sama ada temanku itu katanya biasa aja sekarang Masya itu guys ya. Karena di nerf gitu ya kayaknya. Kayaknya sih aku juga lupa, aku enggak gitu baca update, jujur aja guys ya. Aku mainnya main aja gitu guys ya. Nah, ini kita bakal jadiin Demon Hunter Sword dulu aja. Wish. Wish dia mau tele. Enggak deh, enggak mau tele, dia pakai ulti tadi kayaknya. Bukan ulti juga, siapa itu ya? Yang itulah pokoknya guys ya, yang bisa nambahin darah itu ya. Jadi kita main offlaner itu memang mainnya itu agak membosankan gitu ya, karena kita jagain lane gitu tugas kita guys ya. Tuh, jagain lane dulu gitu ya. Sabar dulu aja nih ya, santuy dulu aja, jagain lane dulu. Nah, kita sekarang bakal kesini nih. Dapat guys yang penting ya, nice banget. Dan kalian bisa lihat ya, cooldownnya juga nggak gitu lama-lama banget. Nah, ini mau berantem sama aku dia guys ya. Matilah dia guys. Nice. Sabar dulu ya. 10 detik lagi kita bakal bisa ada ultimate ya. Jadi santuy dulu aja guys ya. Ini dia mau nge-clear lane kita juga not easy guys ya, not easy.
It's not that easy. Tinggal kau. Kalian bisa lihat ya guys, betapa gilanya ini hero guys ya. Jadi tuh kalian bisa lihat, musuh mau nge-push lane itu susah banget. Asal badangnya masih ada ultimate, gak mati dia guys. Ini cuman kalau gak ada ultimate ya gak bisa juga sih. Ya sabar dulu aja. Dan yang gila itu dia skill satunya bisa jedotin musuh ke tembok gitu loh. Sabar ya. Nah, jadi musuhnya mana nih ya? Lagi jungle sih harusnya. Jungle. Bang. Oke, kita sudah hidup lagi guys ya. Jadi di sini ada Zaz-nya ya, itu dari orang Myanmar tuh guys ya dia ya. Beh, mantap kali Zaz-nya menghancurkan tower guys ya. Dapat towernya udah, tower di bawah ini hancur kita nih guys, dikeroyok soalnya nih ya. Sabar-sabar nih, kita farming dulu aja nih ya. Dikit lagi kita jadi pedang ini. Pedang hitam guys ya. Pedang hitam itu benar-benar sakti di barang ini guys ya. Jadi sabar dulu aja pokoknya ya. Santuy dulu, santuy dulu, santuy dulu. Ada rifle enggak sih? Ada dia. Bakal rifle ke bawah sih. Dia bakal rifle ke bawah, guys. Ini aku enggak bisa sih bunuh mereka berdua guys soalnya. Belum jadi ini juga. Nah, kena guys. Oke. Okay. Wuhuy. Mati enggak? Mati. Nice banget. Cuman sayangnya Xbox-nya mati. Enggak apa-apa guys ya. Xbox-nya ini kan tank. Ditukar sama Gusion rugi guys musuhnya ya. Oke. Okay. Ini Zaz-nya langsung mau ini guys ya. Beuh. Sabar lu guys. Nice banget. 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik. Sabar lu guys ya. Nice banget. Bang. Double kill. Kalian bisa lihat ya betapa gilanya ini hero guys. Ha! Ha! Kalian bisa lihat guys ya, gila banget ini, parah, gila, parah. Jadi sabar dulu aja guys ya. Santuy dulu aja. By the way, ini memang hero badang ini yang bikin sakit itu ya. Ini rahasianya, ini item ini guys ya. Item Demon Hunter Sword sama Golden Staff. Dan ya aku pengen kasih tau kalian ya, kalau misalnya buat beli diamond di Mobile Legends itu guys ya, itu fungsi banyak banget. Bisa buat bikin squad, bisa beli hero, beli skin, macam-macam lah ya. Putar magic wheel juga. Dan kalian kalau mau beli diamond, langsung belajar belinya di Tokopedia, karena di sana aman dan terpercaya banget guys ya. Langsung cek di pin komen, oke? Okay? Kita nih bakal bunuh musuhnya nih cuy. Ah, flicker dia guys. Ini mau macam-macam sama aku ya, ha? Oh, mau macam-macam sama aku ya? Aku tinju kau ya, ha? Ditinju meninggal kan? Mati dia kan guys ya? Gila, gila ya. Dia mau macam-macam ya. Wait. Ini aku harus ambil nih guys ya. Ini buff ini aku harus ambil nih. Aduh, gak dapet guys ya. Ah, kita marah tuh guys ya. Jadi ini dikit lagi kita jadi Golden Staff. Itu bakal menggila banget sih guys ya. Aku gak tahu ya, kosakataku itu kenapa jadi kebalik-balik gitu sekarang ini guys ya. Gila. Ah, ya ampun, aku asisnya 8 loh guys. Gila. Tapi kalian bisa lihat kan betapa sakitnya ini hero dan kuat banget buat nahan lane sih ini. Ah, kita kurung dia guys. Kok bisa Kufrain dapet lagi sih guys? Parah banget ini. Gila guys. Ya ampun, gak dapet ini kita guys. Sabar dulu ya, santai dulu aja guys. Ini sungguhan loh guys ya, ini. Ini aku kenapa bisa gak dapet gitu loh. Ini mati sih dia kalau kesini guys. Kiminya mau kesini nih, kiminya nah kan. Ah! Ya ampun guys ya, kenapa kita mau dapat kill itu susah banget gitu loh. Kena kurung kau ya, kena kurung ya. Mati nih guys ya. Kena tinju guys, mati dia guys. Oke, nice banget ini ya Zaz-nya ini, GG nih tugas kita ya. Jadi tugas kita sebagai offlaner itu ya harus jaga lane juga cuy. Lain itu kalau misalkan kayak begini kita yang harus jaga gitu guys ya. Kalau sebagai offlaner gitu loh. Waduh, ini kurang ajar banget ini ya.
Kayak tinju kau ya, nggak bisa kabur kan? Lucu banget liatnya guys. Lari di tempat ya guys. Ya kalian bisa lihat ya, Masya itu darahnya langsung habis guys. Gila ini guys ya. Nah kita dapat buff merah nih guys ya. Kita kalau dapat buff merah ini tambah menggila lagi nih guys ya. Wait, jangan di end dulu. Sabar, kita kasih lihat kekuatan kita dulu. Sabar. Sabar, tahan emosi. Sabar dulu. Udah itu. Sabar dulu, coy. Ya, mati kan? Enggak apa-apa ya. Kita biar kita bisa menunjukkan kekuatan kita sesungguhnya nih, guys ya. Nih kalian lihat ya. Wah, itu masianya tanpa kena lelah enggak push bawah itu, guys. Gila banget. Sabar. Sabar. Rasa kau ya. Kalian bisa lihat ya, dia bisa ulti abis itu flicker juga. Aduh, sabar, ampun om. Aduh, tower kita jebol nih guys. Itu salah aku guys ya. Karena kita terlalu nafsu untuk ikut war gitu loh. Harusnya kita push bawah guys ya. Nah ini tele dia nih. Lari tempat ya. Aduh, padahal aku mau tinju. Ya kalian bisa lihat ya betapa sakitnya ini hero guys ya. Aku bakal tunjukin build-nya buat kalian ya. Tenang aja nih build-nya nih ya. Santuy, 45 win streak ya. Jadi ini mantap sekali ini hero ya. Damage-nya 26% tuh. Gila guys ya, lebih besar dibandingkan Zhaz-nya. Beda dikit sama Granger-nya nih. Item build-nya aku kasih nih, item build aku pakai badan seperti ini. Terus emblemnya aku kasih kayak gini guys ya, ini kayak gini ya. Oke, jadi nih season ini kita lagi nge-push Fanny ya. Kalau misalkan kalian setuju aku nge-push top global Fanny, kalian langsung like aja ini video nih. Kalian nggak percaya ini mana ya, current season. Favorit current season guys ya, 96%, 50 match guys ya. Kalian like, kalian subscribe guys ya. Karena kita bakal ngejar top 1 Fanny season ini guys ya. Thank you buat kalian nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat kalian sekolah, semangat kalian kerja, semangat apapun yang kalian lakukan. Don't forget to break the limit guys. Bye-bye.